Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Senin siang melakukan aksi ke Mapolresta Tasikmalaya. Mereka menuntut agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama dan aktivis HMI yang ditangkap pihak kepolisian segera dibebaskan. Aksi yang dilakukan puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Tasikmalaya ini dilakukan di depan Mapolresta Tasikmalaya. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait penanganan polisi terhadap kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Karena tidak juga ditanggapi, massa langsung memblokir jalan Letnan Harun sehingga mengakibatkan kemacetan. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang. Aktivis yang ditangkap sekarang bukan hanya HMI, ada beberapa orang dari HMI dan juga aktivis-aktivis yang lain. Dan sekarang sedang proses, ya kita kan membingungkan aktivis langsung disebut tersangka, sedangkan Ahok ini tidak disebut tersangka, tetapi disebut sebagai apa terlapor. Ini berbeda status yang kita permasalahkan, jadi kita menanyakan kepolisian. Ya mungkin... Meski sempat memanas dengan aksi blokir jalan, aksi massa mereda setelah Kapolresta Tasikmalaya AKBP Arif Fajarudin mendatangi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke Polda Jawa Barat. Oh, akan kita sampaikan juga ke satuan yang lebih atas bahwa adik-adik yang dari HMI juga mempunyai saran masukan kepada kepolisian. Dalam aksinya, massa aksi menuntut Polri segera menetapkan Ahok menjadi tersangka penistaan agama, serta membebaskan aktivis HMI yang ditangkap saat peristiwa demo 4 November. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.